Hai semua, masih dengan saya Irwin di channel Resep 3 Menit. Hari ini saya mau membuat pisang nugget untuk ide jualan yang unik. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini ya. Pertama, kita siapkan pisang kepoknya dan kupas kulitnya. Kemudian kita bikin adonannya ya. Masukkan pisang kepok, 4 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh vanila, 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan susu kental manis, 1 sendok makan gula, dan 1 butir telur. Blender hingga halus ya. Sekarang kita olesi wadah cetakan dengan margarin. Setelah itu, tuang adonan yang sudah dihaluskan dan rapihkan. Kukus selama 15 menit ya. Setelah adonan matang, sisihkan dan dinginkan. Setelah adonan dingin, potong sesuai selera. Sekarang kita baluri pisang nugget ke telur. Kemudian baluri dengan tepung panir. Bagi kalian yang ingin jualan, bisa simpan di wadah tertutup dan simpan di freezer. Sekarang kita goreng pisang nuggetnya ya. Panaskan minyak goreng. Goreng pisang nugget hingga coklat keemasan. Sekarang kita olesi pisang nugget dengan coklat. Kemudian taburi dengan meses warna-warni. Pisang nugget siap dijual.